Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi hantar kerengkis ke machine shop dan kita nak pergi rumah Wak Jerul. Ha, kenapa nak pergi rumah Wak Jerul? Sebab saya nak tukar brake pad dan nak pinjam dia punya jet boyer yang besar punya. Ha, kita tak ada jet boyer yang besar tu, jadi susah nak buat kerja kalau pakai jet kecil yang biasa tu. Jadinya saya menghala ke sana lah hari ni. Dan insyaAllah kalau sempat lagi kan kita pergi machine shop untuk hantar, untuk buat benda tu. InsyaAllah tak lama pun. So, jom sama-sama kita hala ke rumah Wak Jerut. Ya, nanti dah sampai, kita sambung. Assalamualaikum. Okay, ni barang-barang yang kita bawa. Ni crankcase, block untuk dipadankan dengan lubang tu dekat machine shop nanti. Ni brake pad yang kita nak tukar. Okay, kita dah sampai ke machine shop dan barang pun dah hantar ke. Nampaknya rezeki hari ni dia orang tak sibuk, so dia orang terus buat je. Cun-cun lah. Eh, nanti hari-hari marilah kacau lo. Tadi kita dah lama juga kat machine shop, dalam sejam lebih. Tapi alhamdulillah semua dah settle. Yang jadi masalahnya duit tak cukup. Jadi kita pergi ambil duit dulu, jadi kita patah balik. Alright. Okay. Inilah barang-barang yang kita hantar kat machine shop tadi. Semua dah siap kecuali yang tu, minyak hitam punya apa tu. Minyak hitam yang keluaran, minyak hitam ni. Ni dia tak ada benda ni. Jadi kita kena cari jalan lah macam mana. Saya dah tanya kat sahabat saya tadi, which is sifu saya. Dalam bidang pemotoran ni juga boleh nak kata sifu jugalah dia tu pun. Dia cakap
Boleh apa ni? Boleh modify. Cubalah, cuba modify masuk main jet ke apa ke, jadi lubang dia tak adalah basah sangat macam ni kan, nampak tu. Lubang dia lebih dekat-dekat lubang apa, sama besar dengan lubang tiang blok lah. Okey. So nampaknya semua dah bersedia lah untuk proses pemasangan. Okey, ni yang dia lay ni untuk besarkan diameter supaya blok tu boleh masuk dalam ni. Okey. Ya. Yeah. Tengok, lawan, lawan, lawan. Sekejap. Sabar. Harap bersabar. Harap bersabar. Ini semua ujian. Okay. Kan yang lock duduk itu. Okay, so dengan ini esok akan bermulalah proses pemasangan mesin ni. So tadi buat banyak gak barang yang dibuat. Aha. Buat track ni, satu, dua. Yang belakang tak buat sebab elok lagi. Satu, dua. So, sini satu. Sini satu. Tu lain-lain tak usik. Lepas sini pun ada touch up lay sikit. Sebab dia combine dua, lepas tu dia lay kat atas. So, touch up lah mana yang patut. Huh, koyak dah glove ni. Tengok. Citah betul. Okay, sip baik. Beli dua pasang je. Kalau beli sekotak, bazir. Okay. So memang masalahnya dekat tu je lah. Ha, ni. Ha, ni needle bearing kita tukar tadi. Ada gambar dan videonya nanti saya sertakan sekali. Ha, ni pun sama juga. Needle bearing dah tukar. Jadi dia boleh beraksi. Dia boleh beraksi. Dia boleh apa? Melancarkan pergerakan gearbox kita. Sebab bearing dalam keadaan baik. Okey, ni bearing gearbox. Besar punya. Habis banyak juga kat machine shop tadi. RM140. Campur semualah bearing-bearing apa semua ni. Ni dia kat sini duduknya. Ni dua, sini satu, sana satu. Okey. Jadi ingat saya lah apa yang kita perlukan untuk buat semua ni dah ready. Jadinya esok kita akan mula buat pemasangan. Okey. Okay, satu saya saja je nak test. Macam biasalah kan. Macam biasa. Barang baru dapat, seronok dia lain macam. Jadi kita mesti nak cuba-cuba punya. Jadi kita cuba. Cuba kan. Ada elok atau tak ada elok. Okay. Okay. Pasang. Ya. Yeah. Tengok tu. Dia gagah berlari kan. Itu kita belanja piston sekali. Kita belanja piston sekali. Tolong keluar piston. Pin dia. Pin. Bukan piston. Dia. Sebab melawan tu bagi kat benda-benda ni semua. Mesti dia melawan dia. Masya Allah. Itu dia. Piston dah masuk. Blok dah masuk. Barulah boleh lari kencang. Oi. Oh, ni kita tak suka ni. Tapi tak apa. Tapi tak apa. Nanti kita cerita lain. Okay.
Tengok ya. Piston saya top. Saya rasa ada dalam 0.5. Kurang kot. Belum masuk gasket ni. Belum masuk gasket lagi. TDC dia. Oh, dah kurang sikit dah. Tapi sebab ada wish ni. Ni ada penambahan kat sini dari segi volume. Compression ratio dia apa semualah. Tengok, 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 tengok. Tengah, saya memang macam kalau bab-bab macam ni kita memang tak boleh kawal diri kita. Kita seronok benda-benda macam ni. Jadi insyaAllah video selepas ni kita akan pasang benda ni. Okay, terima kasih kerana menonton. So nantikan video pemasangan. Video pemasangan enjin ni daripada saya insyaAllah esok. InsyaAllah esok. Okay, simpan balik barang-barang. Kalau ikutkan hati kita nak pasang hari ni, tapi sebab dah petang, lepas tu saya ada urusan lagi, nak ambil anak, nak ambil rumah. Jadi tak boleh pasang hari ni. Boleh nak pasang malam tapi lighting tak cun. Jadinya kita pasang esok. Ya. Jadi terima kasih kerana menonton. Terima kasih pada yang subscribe, yang like, yang share, yang komen. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Assalamualaikum.